Sukses terkini jalur lintas selatan lot 2 Blitar. Sayangnya gak ngeliwati pantai anu, Pak. Gemuling. Jalan macet. Wah, udah kayak raiso loh, kayak ngarep kayak papakan loh, Pak. Remur bis pariwisata minggir kabeh sih, papakan minggir kabeh tuh. Perjalanan menuju Pantai Tambarjo ini di sini. Ini jauh, ini Ade, Ade itu berarti Solo. Terus, terus. Maju. Jalan di sini di lebar di bis. Ya, bisnya udah gersito, Pak, maksudnya, Pak. Jalur lintas selatan Tambarjo ini. Rame dewe lur, perapatan iki lurus neng Tambarjo, kita ke kiri itu ke JLS Rang, kita mau ke kanan ini. Nyindangi JLS yang lekas buka. Yo. Nah, ini adalah jalur lintas selatan yang masih dalam proses ini. Kita nggak tahu boleh lewat apa enggak. Kalau nggak boleh kita ya kembali. Kalau boleh kita terus, entah nanti sampai di mana. Tapi yang jelas jalurnya yo angelur si angelur. Jalurnya ini lho. Piye ini ki? Yey. Aduh. Kita oleh lewat lur. Kita oleh lewat iki. Jalur lintas selatan yang sedang dibangun. Ini kita nanti sampai di mana kita nggak tahu, diperbolehkan apa enggak. Tapi kita oleh lur. Masalahnya orang kerja sudah pada pulang. Ini kita sore ini, kesini sore ini sudah sekitar jam 4 ini. Jadi orang kerja itu pada pulang. Aduh, jalurnya seperti ini lur. Mantap. Progres terkini jalur lintas selatan Blitar Lot 2 yang menghubungkan Pantai Tambarjo dengan Pantai Pangi. Ini saya berdua sama ini Pak Asrori ini. Asrori, mantap. Oleh ternyata yo. Diterusne tekan ndi jajal, Pak? Di depan ada bekas persawahan, Pak yo. Ada sawah. Mantap. Loh, kok nek omah, Pak? Rumah mah perumahan. Perumahan ngarep kae. Wah, mantap rek. Ini janji enggak udan, lur. Ini lek wis udan, waduh, enggak iso liwat iki rek, lek udan. Awas, galian terbuka. Nah, ini galian terbuka, lur. Ini ternyata ada orang merakit besi mau buat sungai, aliran sungai kalau nggak salah ini. Top Marco top. Mantep lur. JLS tambak ini, tambak tapi semuron lur. Tambak tapi semuron.
seperti ini lur, di dalam lur. Di sini banyak sekali alat berat lur. Mantap lur. Eh sayang sini mendung. Mantap. Dalane. Dalane lur, dalane. Wah. Tanaman tebu. Nggih tebu akhirnya Pak ternyata Pak. Progres terkini jalur lintas selatan lot 2 Blitar. Sayangnya enggak ngliwati pantai anu Pak. Gemuling. Jalurnya kayak ngene lur. Gludak gludak. Anak truk lho, Pak. Ini lho, Pak. Rene lho, Rene lho. Puter. Depan yo nganu lho Pak iki. Ade saran ora? Eh? Gercuwidek banget, jadi gerkono bingin balik apa ngomongin lah yang ngomong gue ya proyek JLS World 2 Blitar Rono kan langsung Rono nek. Yo 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 yo. Oke. Wah, jalannya mantep lur. Tapi kita aja teko kene lur iki lur. Eh? Mantap lur. Paut, Pak. Paut. Itu pantai sudah dekat sekali dari sini kelihatan pantai itu. Pak, iki larangan nganu Pak itu Pak. Gemuling Pak. Tambak. Oh iya iya. Iki ada arane susah lho Pak. Sampai di sini dulu. Masalah ini kalau kita lanjut, ini masih ada kita melewati Pantai Legundi terus diteruskan lagi ke Pantai Gayasan. Nanti kalau diteruskan lagi itu sampai ke Pantai Pangi lagi. Tapi berhubung kelihatannya cuaca ya yang tidak mengizinkan, kelihatannya mendung lur ini lur. Jadi daripada nanti kita kehujanan, kita nggak bisa jalan terus terang. Ini sampai turun hujan kita nggak bisa jalan. Kita balik. Ya akhirnya kita terpaksa dengan sangat terpaksa. Balik. Ini kita harus balik kanan. Nah, ini sebetulnya eman Pak ini kita mumpung dibolehkan masuk, tapi kita karena cuaca gimana lagi daripada nanti nggak bisa jalan. Oke, Lur.
sampai di sini dulu. Kita ini langsung cabut pulang ini. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Jumpa lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.